mengakibatkan orang jatuh di jurang dengan kedalaman 50, kurang lebih 50 meter ke bawah. Untuk kronologis, korban duduk di jembatan tersebut. Menurut saksi orang kedai bahwa dia duduk di jembatan tersebut, dia tidak lama lagi. Dan Basarnas 50 Kota menambah informasi sore tadi dan langsung melakukan evakuasi ke TKP. Korban berhasil dievakuasi jam 20.15 WIB dan korban dibawa ke Rumah Sakit Adnan Wede. Demikian.